rendang. Sama rendangnya enggak? Coba lagi. Dagingnya. Berapa? Satu. Satu terus nanti nasi satu. Enggak lah nih. Sip. Sambal, Bu. Iya, kasih gurih. Ini gurih udah sambal? Sambalnya enggak pedas. Bisa. Ini berarti kuat? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys-ku ya. Ketemu lagi, ada Brejo masih di Pantai Kuliner ya. Kali ini ada yang sesuatu yang beda ya. Ada dua anak muda yang kreatif, luar biasa ya. Bisa dilihat ya, yang menjajan itu ya. Wow banget ya. Terus harganya itu sangat murah sekali. Kikilnya itu belum kalah, hanya 23.000. Gak usah kakek ngomong, kita lihat kayaknya gak asik karena gitu. Di situ ternyata itu bukan rumah makan ya. Di pinggir embong ya. Ternyata mobilnya disulap jadi warung makan yang rame sekali ya. Pengunjungnya menunya juga kentul-kentul. Saya pengen coba ya, gak usah banyak ngomong, kita langsung lanjut lihat sana. Nah ya, ada Salero Minang, masakan Padang, tapi bukan orang Padang. Yang pasti ya, ini tidak akan kecewa soal rasa ya. Wis the best. Dari bisa kita lihat dari isi menu-menunya ya. Wow banget ya. Istimewa. Mulai jam berapa, Mas? Jam 5 nih. Jam 5? Pun langganan teng mriki, Mbak. Nggih. Pripun rasane? Nggih, enak. Enak nggih, mantep. Oh, mulane balen-balen nggih. Nggih, remen. Oh. Murah, Mbak. Nggih, murah. Murah terjangkau nggih. Rasane Padang asli, Mbak. Nggih. Oh, mantep ya. Bapak lho, Bu. Gedene 5 kali telure 1. Enak iki, kok peteng ae. Jereng lampune jereng dikake, lha Mas Tiko, Mas. Sing tunggal wonten putri, Mas. Sampai gak kober ngurepke lampu gak boleh. Alamatnya mana ini, Mas? Kelas mana ini? Jalan yang sambung. Panjang sini. Pos sini. Iya. Masih
Walah, sak porsi piro semono kowe, Mas? Yang apa? Itu sayur apa itu? Sayur padang itu. Ya. Heeh, berapa itu? Biasanya 6.000. 6.000? Iya. Wih, sambelnya coak cawu ngono ya? Iya. Mantap. Ya, dari 10 kilo. Cabe? Iya. Wih, mantap. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Rudi. Mas Rudi asli Padang atau? Enggak, saya lokal. Oh, lokal? Iya. Tapi saya pernah nyicip itu, mantap sambelnya. Iya. Khas Padang betul. Walah sambelnya. Telurnya satu. Kecilnya satu. Apa lagi? 19. 20. Bisa bikinin saya tunjang ya, yang tunjang kaki-kaki. Oke. Wih, kayak Padang beneran nih. Wih. Habis beras berapa kilo, Cak? Biasanya itu 10 kilo lebih. 10 kilo lebih. 12 kilo. Buka dari jam 5 sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Tapi ini udah tinggal sedikit gitu. Iya. Padahal baru sejam ya? Iya, baru sejam. Iya, daun singkong pasti wajib itu. Iya. Wah, sih berongkalan ya. Tak review nih. Wow ya. Asik. Wah, ya enggak usah grogi, Cak. Ya. Wes sanggup bae tanggane dhewe rek. Ya. Sambal. Wow ya, istimewa penampilannya ya. Ugal-ugalan tenan iki ya. Iki porsi ini berapa, Cak? 23. 23.000. Iya. Wow ya kikilnya. Ketemu meneh. Bule Jawa gawe onar meneh ya. Dek kene wis tak pesen ya. Wah, langsung didelok iki. Ya. Sambele ya. Sayur nangka. Daun singkongnya ya. Nah, dan yang bikin kentul-kentul iki rek ya. Cukup 23.000 coba jual. Super kentul-kentul ya. Langsung kita review ya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masih ini bukan asli Padang ya, tapi menunya ini menu Padang dan rasanya ya, rasanya itu istimewa, Padang sekali ya, wow banget. Berongkalannya ya, lihat berongkalannya ya. Saya pernah dibungkuskan dulu ya, tak pikir warung makannya itu semacam restoran kayak begitu. Bisa kita lihat ya, ternyata dia kreatif, mobilnya dibuka-buka buat kedai warung makan Padang. Baru saat jam itu ya, tinggal separuh. Walah, sambelnya coak cawu murah. Murah pelit. Daun singkongnya juga banyak ya. Nangkanya ya, lembut banget. Yang ngantri-ngantri juga tuh dilihat. Bener-bener mantap, Pol. Jadi kikilnya ya, kikilnya nggak pakai alop, kuprul-prul ya. Nah,
Kalau aslinya Jawanya mana, Mas? Saya Jawa sini asli, Pak. Oh, sini asli? Iya. Tapi apa pernah ikut rumah makan Padang? Pernah. Oh, pantas. Ini masnya ini super cerdas ya. Sudah berapa lama ini buka, Mas? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun ya? Iya, 2 tahun hampir 3 tahun lah. Wih, mantap. Sudah bikin nagih gitu kan ini. Walah. Udah alot. Masih ada tebus sih, udah alot ya. Saya janjian itu sudah satu minggu yang lalu, karena saya misalnya kalau malam minggu. Benar-benar mukrul. Alatnya itu tidak ada. Jadi buat kamu ya, pencinta kuliner ya, kalau sudah sampai mana ini? Lasem ya? Pantura. Sudah sampai Pantura ya, mampir dong di apa itu, Mas? Salero Minang. Lasem. Waduh, salah. Mampir dong ya. Soal rasa, soal harga, tidak ngemplang kepala, pasti mantul, enak pol.